Saya selalu mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu masuk surga karena hafalannya. Ustadz itu masuk surga karena dakwahnya. Pengusaha itu masuk surga karena sedekahnya. Tapi kalau pejabat masuk surga karena apa? Karena ujung penanya. Ketika mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi agama dan daerah, insya Allah dia masuk surga dengan intan. Amin. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu masuk surga karena hafalannya. Ustadz itu masuk surga karena dakwahnya. Pengusaha itu masuk surga karena sedekahnya. Tapi kalau pejabat masuk surga karena apa? Karena ujung penanya. Ketika mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi agama dan daerah, insya Allah dia masuk surga dengan intan. Amin. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu masuk surga karena hafalannya. Ustadz itu masuk surga karena dakwahnya. Pengusaha itu masuk surga karena sedekahnya. Tapi kalau pejabat masuk surga karena apa? Karena ujung penanya. Ketika mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi agama dan daerah, insya Allah dia masuk surga dengan intan. Amin. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu masuk surga karena hafalannya. Ustadz itu masuk surga karena dakwahnya. Pengusaha itu masuk surga karena sedekahnya. Tapi kalau pejabat masuk surga karena apa? Karena ujung penanya. Ketika mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi agama dan daerah, insya Allah dia masuk surga dengan intan. Amin. Eh, Bang Jamal, welcome. Ini risol mayo, Bang Jamal. Istri... Aku mau risol, iya aku jadi lapar. Buatan sendiri. Itu bikin bikin sendiri, Masan. Iya dong. Enggak, maksudnya itu ngeracik sendiri apa boleh beli baru digoreng? Racik sendiri. Racik sendiri. Wih, keren banget. Kasih dong rahasianya, nanti aku biar bikin. Kasih kopi dulu aja ya. Kasih kopi dulu. Kasih kopi dulu. Itu isinya, risolnya isinya sayur, Mas An. Isinya mayones sama apa ya? Sosis, mayones. Telur. Sama... Sosis, mayones, telur, bro.
Ini itu kalau di sini ini 3.000 itu, Mas An. Oh, di sini 2.000. Di sini berapa? 2.000. 2.000. Atau yang setengah. Di sini 3.000 itu. Itu enggak harus dimakan sebelum digoreng, masukkan kan bisa. Bisa dimakan. Bisa dimakan ininya, bungkusnya doang. Gimana nih caranya? Gini, Ring. Iya itu, risolnya enak banget ya. Aduh. Makanya kesini. Ya nanti insya Allah, sabar. Itu buat cemilan sendiri, buat nyemil sendiri apa mau buat jual itu, Mas An? Yuk, nyemil sendiri dong. Nanti dikasih-kasihkan ke orang tua, ke mana? Ke Amerika. Amerika gitu. Amerika ke mana ya? Enggak apa-apa. Nyatanya live-in apa adanya itu. Dita, welcome Dita. Dita naik, Dit. Dita naik, Dit. Mas An, Dita naikin tuh. Mana Dita ini ya? Iya, Dita. Dia okay. Lagi dia pulang kampung, Mas An, dia lagi pulang kampung. Pulang kampung ke mana, Bang? Ke Jawa, ke Tulungagung. Tulungagung. Oh, aku ke Tulung-Tulung. Tolong. Dit, loncam Dit, lo di mana, Dit? Dia juga pasak. Wih. Dita, loncam. Enak, anaknya jureng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loncam Dit, loncam Dit. Berkah selalu Kak Hima. Lagi di rumah, Eyang. Makanya oncom biar bareng lihat. Oncom. Apa itu oncom? On cam at Delun Noralo sue. Nih, aku juga tadi beli ini nih. Apa nih nih? Kok uli. Eh, Mas An, tadi aku beli uli bakar. Ono gena. Masanya, oke Mas An. Nih, Mas An uli bakarnya, aduh. Bu, itu enggak masak. Ya. Jago ono gena. Ditang lag. Enggak. Takut lag. Nih, Dit. Uli bakar enak nih, uli bakar nih. Gulek. Itu terbuat dari apa, Yang? Uli bakar terbuat dari nasi. Nih, ada bumbunya nih. Enggak, itu terbuat dari apa itu, Bu? Ketan ditumbuk jadi lembut. Bumbunya pakai gula sama kelapa nih. Hah? Digiling-giling gitu. Iya. Halo Cek Lara. Halo Cece, apa kabar Cece? Lagi di mana Cece? Nih Cece nih, uli bakar nih. Makanya pakai ini gula. Tuh. Totol gula. Balik dong, apaan? Bagi dong. Iya. Bagi. Tadi ya nanyain kabar. Pikun pula itu. Mas An, itu Cece mau naik. Mas An. Ini dicari. Cece naiklah Kak Cece. Mas An, Cece mau naik Cece.
Bagaimana masalahnya? Kalau komal kayak gini, ini pengaturannya gimana, Yang? Ada di tempat yang di host bawahnya kan ada. Terus lihat kisi-kisi. Oh, kisi-kisi. Masaan, tuh Cece mau naik, Cece. Oke, siap. Entah hostnya nih kemana gitu kan. Ya, Cece naik, Cece. Bentar, mana nih? Oke, gendong, siap. Ayang. Gendong terima. Maaf, Cece mau ngomong. Boleh, Cece. Itu undangan Cece-nya diterima, wey. Kita kada luar. Caranya kan, gimana, Cece? Caranya masuk ke pusat agensi lagi, ke pusat agensi. Yang kata Aan satu lagi tuh, bukan yang Hikmah, yang Aan. Oh iya, oke, siap. Aku rungkat dulu berarti nih ya. Bukan yang ini. Semuanya. Yang aku rungkat dulu, ya. Aku ganti akun. Bukan ini. Bukan ini. Bukan yang ini, yang punya aku. Yang punya istriku. Enggak, mau ngapain rungkat? Loh, HP-nya cuma ini yang bisa yang download. Ayah nggak mau. Ngapain rungkat aja, ngapain rungkat? Nanti kan ada uang, kalau... ganti akun bentar. Oh. Ganti akun sebentar ya. Enggak apa ya. Terus gimana dong? Nanti naik lagi. Ya nanti live lagi yang akunnya aku aja gitu. Terima undangannya gitu. Yang akun satu lagi. Iya, akun yang dari Luna kemarin itu. Oh, aku belum berteman. Yo, makanya kita berteman dulu ya. Nama saya An lo ya. Oke, aku rungkat dulu. Ngadi. Siap. Ya, Dit. Pindah sebelah, Dit. Pindah sebelah, Dit. Ya udah.